Thank you.
Thank you.
dari daging. Otak kami buatan, planet buatan, manusia buatan, bahkan bunker anti kiamat. Sebentar lagi, dunia kita akan menjadi wahana bermain bagi anak-anak, bahkan roh nenek moyang kita. Harapan terakhir manusia pada masa ini bukan lagi pada Tuhannya, melainkan harapan pastinya pada sebuah mesin teknologi yang diciptakan manusia. Sedangkan perlu kalian ketahui, manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak ada lagi cerita manusia menghidupkan orang mati selain kisah Nabi Ibrahim. Persoalan ini bukan mitologi, bahkan bukan mitos-mitos, tapi tentang sebuah keumumanitasan manusia melampaui penciptanya. Oh ya, Robert,